dari Galeri Apa Kabar Indonesia Siang, di mana kasus penganiayaan seorang selebgram asal Sidoarjo, Jawa Timur, Savitri Anggraini Dewi, yang sempat viral berhasil diungkap. Polisi mengamankan seorang pelaku yang diketahui merupakan kekasih korban yang menganiaya korban karena faktor cemburu. Setelah sempat melarikan diri, polisi akhirnya berhasil menangkap seorang pria berinisial MA, 20 tahun, warga Sekarpuro, Pakis, Malang, karena diduga menjadi pelaku penganiayaan terhadap korban, Savitri Anggraini Dewi, seorang selebgram warga Kahuripan, Sidoarjo. Pria yang bekerja di perusahaan swasta ini tidak lain adalah kekasih korban, yang dilaporkan korban ke polisi karena menganiaya korban hingga mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya. Kepada polisi, pelaku mengaku berkomunikasi dengan seorang pria. Korban dianiaya mengakibatkan luka di sejumlah bagian tubuhnya.